Assalamualaikum Lur, salam sehat Lur, salam motor tua Lur. Mumpung ini masih di rumahnya Juragan Domba, saya mau review ini Lur. Salah satu koleksinya Juragan Domba nih Lur. RE King tahun 2003 nih Lur. RE King tahun 2003 nih. Ini saya mau review apa aja yang diganti dan perkiraan biaya habis berapa. Ya, nanti kita coba tanya-tanya sama Juragan Domba ya. Ini RE King tahun 2003. Mantap sekali, gagah sekali, apalagi kalau saya yang make ini, Lur. Tapi sayang saya belum punya nih. Tapi mau dikasih satu nih sama Juragan Domba katanya. Ya, ini Lur, RE King tahun 2003. Tapi ini lampunya udah diganti ya. Ini lampunya udah diganti yang bulat ya. Dan ini memang untuk touring tadi, untuk touring jadinya nggak dikasih speedo juga. Tapi kalau touring pasti dikasih kelengkapan-kelengkapan kayak spion juga ya, untuk keselamatan dan juga biar nggak ditangkap polisi. Nah, ini kita mulai dari mana nih? Dari knalpotnya dulu aja lah. Ini knalpotnya ini DST Racing Exhaust Jogja ya. Ini udah diganti dengan knalpot yang suaranya rincing ya Lur, mantap. Dan ini juga udah diganti Super Track Chrome dan di Chrome. Ini armnya ini udah diganti Super Track dan di Chrome. Dan ini shock belakangnya ini, ini make shock belakang Red It ya, Red It Ori ya, mantap sekali. Dan ini joknya udah diganti yang empuk biar kalau dipakai touring itu enak Lur. Dan ini peleknya, ini peleknya TK ya, ini ya pelek TK ring 18. Gagah sekali motornya, kalau pakai ring 18 itu kelihatan lebih tinggi ya, gagah mantep. Dan ini kan knalpotnya udah diganti, pasti ini udah ada dikorek-korek harian ya. Ini spek mesinnya ori, tapi ya cuma di porting-porting dikit ya, di porting-porting dikit. Dan ini shocknya, ini shock depan, ini shock depan ini pakai shock punya Bison ya. Ini ori juga, beli baru dan ditambah dicat ini ya. Dan cakramnya, piringannya juga diganti, jadi kelihatan gagah ya kalau pakai shock Bison itu, kelihatan tambah keker, berisi gitu Lur. Dan ini punya KLX ini. Tromolnya punya KLX ya Lur ya. Oke. Kalau dilihat muter, wah gagah Lur. Pol gagah. Nih. Besok saya mau dipinjami nih sama Juragan Domba ini. Mau dipinjami, mau saya buat jalan-jalan Lur. Ini motor memang kincling ya, cuma kalau nggak dipakai ya tadi dimasukkan ke dalam kamar tadi. Kalau nggak dipakai motornya cuma dimasukkan ke dalam kamar Lur. Mantap sekali Lur, koleksinya Juragan Domba Lur. Banyak motornya. Dan ini saya tertarik sekali untuk pinjam yang ini Lur, karena emang speknya touring dan pastinya semuanya shocknya juga udah diganti, pastinya enak sekali kalau dipakai Lur. Oke Lur, gitu aja Lur, salam sehat Lur, salam ngop Lur, salam motor tua Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, matur nuwun Lur, salam RE King.